Halo teman-teman, ketemu lagi sama Bang Son. Yaps, pada video kali ini Bang Son mau mengajak kalian semua mereview bersama-sama drama Korea The Penthouse Season 2. Tayang perdana pada tanggal 19 Februari tahun 2021, drama Korea The Penthouse 2 raih rating fantastis 16,7% dan 19,1%. Minggu ini, The Penthouse akan tayang dengan episode 3 dan 4 di SBS dan VIU pukul-pukul 22 KST atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengusung adegan balas dendam, The Penthouse 2 dipastikan lebih menarik dibandingkan season sebelumnya. Oke, baiklah, langsung aja, ini dia sinopsis The Penthouse Season 2 episode 3. Seo Jin seakan tidak percaya bahwa mantan suaminya, Ha Yun Chul, Yun Jong Hon, memang benar-benar telah menikahi Yun Hee, wanita yang paling dia benci, dan kini mereka telah pindah ke Hera Palace. Walaupun Seo Jin sudah bertunangan dengan Dan Tae, tetapi dia tidak terima dengan hubungan Yun Hee. Dan Tae menyerang Ha Yun Chul karena marah dengan kehadirannya yang mengacaukan acara pertunangannya, tetapi Yun Chul tak segan untuk membalas pukulannya. Yun Hee yang melihat keduanya berkelahi langsung membuat Yun Chul menghentikan tindakannya. Sambil memandang Dan Tae, mereka bergegas pergi sambil memamerkan kemesraan mereka. Kekesalan Dan Tae semakin tak terelakkan. Kang Mari, Shin Eun Kyung, yang menyaksikan kedatangan Yun Hee langsung memberi kabar panas tersebut ke Seo Jin. Dan Tae yang sedang merayakan hari pertunangannya dengan Seo Jin menjadi bertengkar hebat karena hal itu.